Awas, awas, awas. Main gini-gini ya. Bentar. Pisaunya. And girl, balik lagi sama gue di Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Hello Earth, welcome back with me and him, and we are the Earth. Ah, itu dia. Woi, gue seneng banget. Kenapa? Karena gue lagi mau ada satu project bareng lagi sama ini nih, si Gendut. Ya, ya, ya. Gendut. Kita sama-sama gendut, bro. Tuh yes. Lihat, kit, dan udahan. Dia mainnya tahan-tahan mulu, padahal kan enak dikeluarkan, bener gak sih? Jadi gini, kan kemarin itu kita ada customer, kita balik lagi ke konten di Modifin dong. Nah, salah satu mobil yang akan kita projectin itu adalah Fortuner warna putih. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya, kalian bisa klik link di atas. Nah, kebetulan kita juga sudah memberikan ide, kita mau merubah body kitnya. Nah, kebetulan body kitnya udah kita beli, ini sekarang udah nyampe dan kita mau unboxing. Oke. Okay. Ya, jangan unboxing cewek mulu lu. Siap. Jadi kalau yang mau lihat Fortuner 2016 kayak apa, boleh ada di sini mobilnya. Ya. Jadi ini. Ini Fortuner 2016. Ini Toyota Delica. Gua kira Suzuki Delica oh, tadi. Kayak Grand Max, boy. Dealernya di depan soalnya. Bercanda aja nih manusia. Aduh. Oke, okay, langsung aja. Kita di sini bisa langsung ya. Lihat nih, ada 5 paket besar. Yoi, kita mau unboxing satu persatu. Silakan yang punya tuan rumahnya monggo dipersilakan. Ini apa sih? Ini bengkel gede-gede. Gua minta cutter dikasih beginian. Wah. Wah, bener. Kan usaha. Bener. Sensi dia sama gua. Gampang tuh malah digampangkan nantinya. Nah, kita lihat apa kotak pertama. Dan kita bisa lihat langsung aja subtitle-nya di sini, lihat ini apa nih? Fragile-nya kok tulisannya kayak cacing-cacing begini ya? Ini kok kotaknya gini ya? Ini kayak dua jadi satu deh. Ayo tebak-tebakan ini apa nih isinya nih? Ini dua jadi satu. Dua jadi satu. Iya. Harusnya dari sini nggak sih? Enggak, ini dua jadi satu. Ini dua kardus jadi satu. Oh. Ini dua jadi satu, Dut, ngerti nggak? Jadi satu. Oke. Siap, baik. Ini dua jadi satu, Dut. Iya, tahu gua. Ya. Tahu. Kesel, Dut. Tahu gua. Untuk yang pertama, di kardus yang paling kecil ini kita lihat ada bonus-bonusan kardus. Ada kardus di dalam kardus. Dasar kamu, kardus. Kardus. Apa tuh? Kerudung dusta. Oh, iya benar. Ini kayaknya keras di lampu sih. Lampu nih. Kita coba buka ya. Yuk, 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 bisa yuk, yuk, bisa yuk. Lumayan boy, ini jangan dibuang-buang buat nanti nge-packing body kit brio lu yang laku itu. Bener gak sih? Buat kirim-kirim. Bener juga. Iya kan, recycle. Recycle coy. Bener-bener. Pinter lu kadang-kadang. Ya iya dong, harus. Oke. Okay. Kok dia gampang sih, gua susah. Iya dong. Gua enggak biasa unboxing sih. Biasanya buka-buka yang lain ya. Biasanya gua yang di unboxing. Oh, ungu banget. Oke. Oke, ini adalah headlamp-nya yang akan kita rubah. Bukan deh, ini lampu belakang, Dut. Headlamp. Stop lamp, sorry. Headlamp. Tail. Tail. Ya tail. Karena ini model-modelnya seperti Lexus ya. Wah. Nih ya boy. Kok beda sih kayaknya? Jadi satu bagian gini kan. Oh dia nih samping. Ya ini di tengahnya, di bagasinya tuh. Ini gini. Yes. Wih keren. Oke oke keren keren keren. Ini kita masukin lagi ya. Oke, lampu yang pertama. Udah saya ready. Berarti yang itu yang ini juga ya? Ini nggak usah buka, ini berarti ini lampu juga mana sama. Oke, gua. Oke. Yang ketiga.
terus yang ketiga sekarang. Kedua lah, gimana sih? Gak bisa ngitung apa gimana sih? Ini kan dilewat yang kedua. Ya udah, anggap aja itu jadi satu. Selin kadang-kadang masih gendut nih. Oke. Ada mango sticky rice gak ya? Kira-kira di dalam sini. Bukan berarti tulisannya Thailand ada mango sticky rice di sini. Gendut. Gue mau langsung copot. Mango sticky rice. Di Cirebon ada yang jual gak? Kagak ada. Sabar. Oke. Ini kayaknya kita lihat kardus kedua. Headlamp, boy. Oh iya benar. Headlamp ini. Ini headlampnya nih. Blok dulu akan. Nah. Gila ya, gede juga ya. Berarti yang itu juga headlamp. Iya, berarti ini gua singkirin dulu nih. Ya. Ada pinter-pinternya juga lo kadang-kadang. Gua seksi bembersih aja di sini gua. Kapan lagi bos kita suruh ngangkat-ngangkat barang? Iya bang ya. Iya gitu. Iya gitu. Seksi bembersih nih. Ini sih pasti bakal pecah banget nih. Wah, Fortunernya dong. Pasti bakal. Jangan. Wah, gua yakin. Dong, barangnya dong, oh ya. Jangan, barangnya jangan pecah. Maksudnya hasil proyeknya pasti gokil banget nih. Ini pasti yang punyanya nih bakal senang banget. Tadi lampu belakang sih keren banget sih, Vixi. Yoi. Lu imut banget loh tangan lu pakai gunting itu, sumpah. Lu tahu kayak Bibi Hui nggak sih? Dia gila sih, lucu banget sih. Tolong keringetan. Takut jadi lap, gue menghindar dulu. Gue gak nyangka loh lampu Fortuner, maksudnya yang baru ya, facelift ya. Yoi. Gede banget ya lampunya. Emang ini lampu aslinya ya? Iyalah, ukuran aslinya gak? Soalnya tadi ada tulisan genuine part kan. Gila sih, gede banget sih, fix. Ini gede banget. Nah, ternyata masih harus usaha lagi, boy. Girl, ntar kalau boy doang yang girl protes. Buat bumper. Oh, yo bener headlamp. Itu headlamp. Wah, gila sih. Tuh. Udah kayak tukang tuker rambut lu? Udah, gak perlu gunting-guntingan lagi. Wah, gila. Gila, boy. Proyektornya. Wah, gila sih. Oh, ini ketutupan ya berarti ya? Ketutupan body kit ini. Jadi ntar kenanya segini yeah. Doang. Yoi. Berarti yang ke-expose cuma ininya doang nih? Yes, betul. Wah, keren, keren, keren. Lu buka yang ini, gue masukin. Yaudah. Kapan lagi nyuruh bosnya atau konsep ngambil-ambil barang? Gila sih, gue masih liat proyektornya keren banget sih. Wah, parah tuh. Rasanya mantap. Parah. Ini yang paling gue tunggu-tunggu, boy. Susah ya bukanya. Terus Vin. Sabar Vin. Kayak potong bolu ulang tahun ya. Oh my god. Oh gini Vin. Udah gini aja lah kita unboxingnya. Oke. Okay. Secara brutal aja lah. Wah, gila banyak banget, boy. Partnya sumpah. Ini bisa dipotong sih. Nah, capek kan lu?
Ini unboxing tergak bener. Tergak lihat. Oh ini jalurnya nggak sih? Tuh. Mana? Ini nih teras ini. Kok dia nggak bilang-bilang sih? Mana? Gak ada. Tuh tembus tuh. Wow. Pakai gunting sih ini, pakai cutter aja. Enakan pakai ini. Kok pakai gunting? Jelas-jelas tadi gua minta cutter. Katanya maaf, kita enggak main cutter di sini. Dari tadi ya? Tahu. Orang udah capek gitu loh. Nih. Pinjam dulu. Ini tutupan bawa kapsin. Nah ini bumpernya nih. Ini harus kita buka sih kayaknya. Udah berapa menit? 10 menit. Mana bro katanya bro? Bantuin lah. Ini. Oh. Ini mungkin nggak perlu dijelasin kali ya dia. Ini apron nih. Enggak. Tentu harus kita buka supaya teman-teman itu bisa lihat, boy and girl bisa lihat. Apa aja bumper yang bakal nanti kita pasang di Fortuner itu. Kebetulan Fortunernya belum gue bawa boy, karena lagi ngapain nih Fortunernya? Ah lupa gue lagi ngapain. Ya makanya gue mau unboxing dulu, kita mau lihat dulu kira-kira barang-barangnya aman nggak, plug and play apa nggak segala macam. Baru nanti Fortunernya kita otw-in. Ini stikernya, ini tailnya, muffler tail. Muffler tail ganti aja lah, nanti kita ganti. Ini bracket plat nomor. Niat ya. Lihat lo. Gua enggak expect selengkap ini sih. Tuh. Jalur kabel fog lamp, lampu semua-semuanya ada semua. Iya, nih lampu fog lamp. Ini nih bagian yang bahaya nih kayaknya, Bro. Lipsnya ya. Apa list krum-kruman kayaknya. Ini grill. Lihatan. Tuh, ini grill, ini krum-krumannya yang di lampu itu kan. Nih, ada semua. Oke. Oh belum. Nah, ini belakang ya? Oh depan deng. Awas awas awas. Main gini-gini ya. Ntar pisaunya. Awas awas awas. Main gini-gini ya. Ntar pisaunya. Dari gua. Udah. Oh, warnanya putih. Iya. Oke. Okay. Oh, gini. Gitu aja deh kayaknya. Wah, gila sih. Bokor dari cek. Tuh kan yang ada taringnya bener. Menarik. 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 Aduh. Oh ini dia kayak versi-versi jadi kayak Lexus gitu ya? Iya. Fog lamp juga, proyektor. Proyektor LED. Ntar lu bun, keringetan. Oke. Okay. Gila ada semua. Ini buat kamera nih. Iya, kamera depan. Ini keren juga ya. Terbaik. Lipsnya mana lipsnya? Ini bukan lips ya kayaknya ya? Kayaknya itu atas deh. Ini bang. Oh. Wow. Ini yang buat bagasi bukan sih? Bukan, bukan. Atau di sini ya? Di depan ya. Kantong sini. Ini nih, sebelah sini bang. Bagus. Ini bumper depan. Depan ini.
bagasi deh itu. Bagasi, ada lampu bagasi. Dua lampu ini ya, lampu plat nomornya ada. Oke, berarti. Nah, bener nih. Wah, pas banget sih, fix. Keren banget. Biji mata lo keren. Keren, keren. Ini udah dapat juga. Ini apron nih, Ci. Mana? Ini apron. Perlu kita lihat sih. Yang ke fender. Jadi fendernya ganti juga dong? Enggak, dalemannya doang karena ngehubungin ke bumper baru kan. Mbak. Tolong tarikin. Tuh. Ya, sudah include sama apronnya. Ya kan? Nah, ini di dalam. Ya, di belakang sini. Oke. Ini apa lagi? Ada apa lagi yang bisa dibongkar? Yang dibongkar kayaknya yang lain. Oke, selanjutnya ini kita bongkar, yuk. Ah! Eh. Wah, lu mesum aja lu. Oh ini grill nih bro, lu bisa bongkar grill dulu nih. Oke, gua bongkar grill dulu ya. Ini adalah susah banget ya mau ngambil gunting aja, tolong gua. Aduh, meronggok dinding. Om jangan om. Hujan. Hah? Bentar, ini list lampu ya. List atas lampu. Nih, pengiriman dari Thailand nih. Ada bonusnya, guys. Stres. Ini list lampu nih. Ya, jadi udah include list lampunya juga sama terakhir ini nih. Min cutter, Vin. Gua sih yakin nih boy, grill, boy and grill, bor, soalnya disingkat boy and grill jadi bor, boleh nggak? Gua sih yakin pasti ownernya pasti bakal seneng banget nih. Nah, include sama grillnya juga, aban? Gini lah ya kurang lebih. Oke. Jadi bongkar terakhir. Boy and girl. Gua enggak mau bongkar semua, segini aja dulu. Nanti pokoknya secara detail lengkapnya gua akan bikin lagi di Obri. Bakal bikin di Modifin dong. Lengkap full, semuanya udah kita pasang nanti. Ya, gua minta tolong sama si gendut ini dan teman-temannya untuk menginstalkan merakit untuk si mobil customer kita. Oke, siap. Ya kan? Ini gue nanya nih, kira-kira masang kayak begini butuh waktu berapa lama? 2 hari. Hah? Masang doang kan? Iya. 2 hari. Berarti nanti gue bawa mobil ke sini 2 hari udah bisa balik. Ya udah. Oke, boy and girl segitu dulu video gue kali ini. Ya pasti bakal seru banget. Kalau kalian punya mobil apapun mau dimodifin langsung aja bisa DM ke Instagram HSR Wheel atau Instagram gue Aldi Rais. Nanti gue akan coba siapin konsepnya. Kalau kalian suka, kita jalan. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Vin, thank you.